Tentang penting etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar perpolitikan tanah air yang makin panas saja karena mendekati Pilpres 2024. Dan kemarin saat debat capres yang ketiga ada insiden menarik, yaitu seorang pendukung Prabowo, wanita yang diusir keluar lantaran teriak-teriak saat Anies Baswedan berbicara. Wanita ini berjilbab, dan biasanya wanita berjilbab pendukung Anies Baswedan, namun lain dengan ibu ini karena dia merupakan pendukung Prabowo dan dia pun ngotot saat mau diusir. Video ini diunggah oleh akun Mata Rakyat Sumbar karena terus-terusan teriak bacot dan hu tiap Anies bicara, padahal dia berada di deretan tempat duduk buat undangan. Panitia pun meminta ibu itu pindah. Itu bukan tempat pendukung. Jadi yang boleh teriak-teriak hanya pendukung. Namun dia sempat ngeyel dan gak mau. Sampai 3 orang yang meminta dia pindah saat jeda jelang akhir segmen. Dia pun keluar dan mengungkap perekam video. Dan memang ada sedikit ketegangan antara pendukung Prabowo dan Anies Baswedan, termasuk antara Prabowo dan Anies. Hal itu sering terjadi saat debat, mereka berdebat panas. Prabowo nampaknya punya sakit hati tersendiri kepada Anies Baswedan karena memang Anies dianggap yang mempopulerkan adalah Prabowo. Hal ini mungkin yang berpengaruh kepada pendukungnya. Anies dibilang hanya jual narasi. Karena itulah ibu ini kemudian berteriak-teriak bahwa Anies cuma bacot doang. Emosional ibu ini, mungkin terpengaruh dengan emosi Prabowo Subianto yang juga kerap sering meledak di panggung. Dan kemarin juga nampaknya emosi itu tertahan oleh Prabowo sehingga trending Prabowo menangis. Dan ibu ini pun juga nampak emosional saat dia diperingatkan oleh panitia untuk keluar atau pindah karena ini adalah kursi tamu undangan, bukan kursi untuk para pendukung. Namun ibu ini masih tidak terima dan bahkan melotot kepada orang yang mengusirnya. Dan di akhir sesi pun ibu ini harus pindah. Nah, kita lihat kursi yang ada memang bukan untuk pendukung. Ibu ini berada di belakang para pendukung. Lihat wajahnya seperti tidak terima, matanya melotot dan melerok kepada orang yang menegurnya, para panitia. Dia tidak terima karena dia disuruh pergi atau diusir. Dan dengan emosi, dia pun seperti membentak panitia. Panitia tetap ngotot karena memperingatkan ibu ini, mungkin suaranya mengganggu dan terlalu vulgar karena ditujukan kepada salah satu calon, yaitu Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan, tentang penting etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Trust.
Pak Prabowo. Saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian partai yang namanya kita hanya 55,49% dari partai 75%. Mengapa terjadi penurunan? Ya, ya, ya. Waktu habis. Pak. Tentang pentingnya etika. Negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingar sosung telodo. Ya, jadi leadership, Selain ibu itu, para pendukung Prabowo juga keciduk mengata-ngatai Anies Baswedan dengan kata-kata Anies bangsat. Padahal Prabowo juga bicara soal etika. Sementara Anies memang sempat menyinggung Prabowo soal etika, dan ini malah pendukungnya meneriaki Anies bangsat. Kita lihat dalam debat kemarin, para pendukung Prabowo menggunakan seragam telur asin dengan gambar Prabowo Gibran, kartun Prabowo Gibran di belakangnya. Memang nampaknya Prabowo ingin nampak santai, sering berjoget dan membuat kartun-kartun untuk pose-posenya di dalam baliho-baliho, supaya mungkin untuk menetralisir emosinya yang kadang-kadang meledak. Namun hal ini nampaknya berpengaruh besar kepada para pendukungnya yang juga tampak emosional saat Anies Baswedan memberikan penjelasan. Terbukti mereka berteriak juga tidak terkontrol dengan mengatakan Anies bangsat. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk debat yang ke depan, agar setiap peserta juga memperhatikan etika, karena hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh kubu lawan untuk menghancurkan elektabilitas dari paslonnya. Semakin akhir memang semakin panas, emosi akan semakin meningkat, maka setiap paslon dituntut untuk waspada dan selalu berjaga-jaga. Karena apapun masih bisa terjadi, sesuatu yang kesalahan yang sedikit atau kecil bisa membalikkan keadaan. Dari elektabilitas yang awalnya tinggi, bisa jadi tiba-tiba terjerembab karena ulah pendukung atau paslonnya sendiri yang kurang terkontrol dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjatuhkan dirinya di Pilpres nanti. Negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingar sosung telodo. Jadi leadership, harus dengan contoh ingar sosung telodo.